Hai kawan-kawan, salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan semua di pagi Sabtu ni? Pagi ni saya nak buat satu lagi kek ya. Kek ni anak saya minta ya, dia akan balik malam ni. So, kek ini ialah kek belacan, lumut dan cheese. Ada tiga kek dalam satu ya. Ini juga menyenangkan kerja saya sebab saya dapat 3 kek dalam 1 kek ya. So bahan-bahannya ialah ni gula. Gula ni tadi dalam 50 gram saja. Sebab kek ni kecil-kecil kan. Dia layer by layer, ada 3 layer ni. Ni tepung pau. Tepung pau ni 95 gram ya. Mentega salted ya yang kita perlukan. Ni 170 gram. Telurnya 3 biji grade A, tapi saya ni grade B atau C lah ni. Jadi saya tambah lagi 1 biji ya. Susu manis ni. Susu manis 100 gram ya. Susu manis. Dan disebabkan saya lupa untuk beli coklat ya, cooking coklat. Jadi saya tambahkan Horlicks ni. Horlicks ni 250 gram. Dan Milo ni 300 gram. Kalau kita ada cooking coklat, kita kena letak 350 gram ya. Jadi beratnya dah diganti dengan Milo dan Horlicks. Srikaya kita hanya guna 100 gram. Yang ni 300 gram. Nanti saya guna 1 per 3 lah. Okey, so jom kita mulakan. Ni bahan yang paling penting, saya hampir terlupa ya. Kita juga memerlukan gula hitam atau browning sugar ya. Hampir terlupa. Tu kita perlukan 1. Saya dah masukkan ke semua butter ni. Dan ke dalamnya kita masukkan gula ni tadi ya. Dan seperti biasalah, ini creaming method. So kita kena creamkan butter dengan gula ni. Okay, jom. So kita creamkan butter dengan gula ni ya. Seperti biasa, kita kena cream sehingga ianya putih ya. Masukkan telur ya. Tadi saya guna 4. Okay, so kita creamkan lagi. So, macam ni dah. Masukkan susu manis ni. Okey, dah ya. Macam ni dah. Masukkan tepung dan tepung ni. Tergaul. Ni saya dah masukkan browning sugar ya. Saya masukkan dulu sebab nanti kalau saya dah masukkan bahan-bahan lain, ianya akan menjadi lebih berat ya dan lebih sukar untuk memasukkannya. Kek belacan. Jadi ni gula browning sugar inilah yang akan memberi warna hitam kepada kek tersebut ya. Jadi ianya macam belacan. So ni saya masukkan Horlicks. Kek ni memang berlemak ya.
Dan masukkan Milo. Gaul lah. Gaulkan sehingga sebati ya. Ah, tengok color kek ni, color belacan kan. Itulah nama dia, kek belacan. Orang dulu-dulu memang kreatif ya. Mereka menggunakan bahan-bahan yang ada dekat rumah mereka untuk membuat kek. Okey, ni dah boleh kita kukus ya. Ni saya dah masukkan ke dalam acuan ya. Sekali lagi acuan ni adalah 9x9 ya. Okey, ni saya akan kukus selama 2 jam ya ataupun sehingga ianya masak. Okey. So, ni saya nak buat lapisan yang kedua dia ya. Yang tu akan masak pada pukul 12:30. Jadi ni saya akan start membuat lapisan dia yang kedua ya. So, kita memerlukan 170 gram mentega ya, dah saya masukkan dalam ni. 50 gram gula. Banyak ni saja. Masukkan terus. Bahan lain ialah 3 biji telur. Sekali lagi sebab telur saya ni kecil, saya guna 4 biji. Ni 90 gram roti Mary yang telah dikisar halus macam ni ya. Kita letak ke tepi. Ni paling penting pandan paste ya. Ni saya ada botol kecil je. Saya juga memerlukan Horlicks 100 gram. Ni saya tak keluarkan dululah sebab ni kalau masuk angin dia akan keras ya. Nak sekaya ni, sekaya juga 100 gram ya. Susu manis ni juga 100 gram. Dan tepung gandum ni, bukan tepung gandum lah, ni tepung pau. Tepung pau ni satu sudu makan saja. Okay, so saya akan mula mengadun. Sebab tak lama lagi lapisan pertama tu akan masak. Sekali lagi kita krim gula dengan mentega. Dan saya akan masukkan telur ya. Masukkan susu pekat ni. Masukkan juga serikaya. Okey, mudah lah. So, ni lah rupa adunan tu ya. Ni saya masukkan sebot roti Mary tadi.
Dan ni saya masukkan 100 gram Horlicks ya. Kita gaul sekali lagi. Dan ni saya masukkan satu sudu tepung ya. Sedap adunan ni. Dan ni kita masukkan pandan paste ya. Ada orang letak colour, saya tak lah. Ni dah cukup bagi saya. So lumut tu kan colournya hijau kan. Jadi itulah sebabnya kita guna pandan paste ya. Colour ni tak berapa terang tapi okey lah. So, saya akan tunggu lapisan yang pertama tu betul-betul masak dan barulah saya masukkan lapisan yang kedua ni ya. Okay, stay tune. Sikit-sikit ya. Oh, ni lapisan yang kedua. Lepas ni ada satu lagi lapisan ya. Lapisan cheese. So, kita kena apa? Pastikan ianya betul-betul level lah ya. Okay, ni saya akan kukus selama 1 jam atau sehingga kek ni masak ya. Okay, stay tune untuk layer yang ketiga. So, ni layer ketiga eh. Kita gunakan cream cheese. Ni saya guna Philadelphia eh. Kita gunakan 750 gram ataupun 3 bungkus Philadelphia ni eh. So, ni paket yang ketiga. Semua ni 750 gram ya. Okay. Sedap ni. Ni 150 gram gula ya. Ni akan dipukul sekali. Kita memerlukan 2 sudu tepung ni. 3 biji telur dan vanila ya. Tu saja. Ada orang letak pewarna putih. Tapi saya tak naklah, biarkan ianya berwarna asli macam ni, asli cheese ni. Ni pun dah putih, cukup putih untuk saya. Tak perlu letak butter ya. Okey, so saya akan pukul ni, bahannya tak banyak ya. Bahagian kedua ni dah masak ya. So sekarang saya nak masukkan lapis yang ketiga. Ini lapisan yang ketiga. Dan ni kita akan kukus selama 2 jam.
Okey, so sekarang saya akan kukus ni selama 2 jam. So, inilah hasilnya ya. Ha, yang kat atas ni sekali ialah lapis cheese ya. Kat atas ni, kat tengah dia lapis kek lumut ya. Yang dekat bawah sekali kek belacan. Tapi kami tak guna sikit pun belacan dalam tu ya. Cuma namanya saja kek belacan. Sebab rupanya macam belacan. Okay, so saya biarkan ni sejuk dulu. Barulah saya potong ya. So, inilah rupanya ya. Sangat sedap ni kawan-kawan. Tengok tu. Okay, saya dah cuba satu tadi. Sangat sedap. Kepada rakan-rakan Bumi Putra di Sabah ya, saya mengucapkan selamat menyambut Pesta Kak Matan ya, pada 31 hari bulan Mei, iaitu pada hari Selasa ya. Dan kepada rakan Dayak saya di Sarawak, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Dayak ya. Selamat menyambut Anu Gawai Dayak. Okey, semoga perkongsian saya ini membawa manfaat kepada kawan-kawan sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. It's my life.